Cek cek udah nih mas. Ya bisa dibilang gua ini anaknya sporty abis. Segala aktivitas gua pasti pakai jersey. Misal nongkrong cantik di kafe nih, gua pasti pakai jersey. Jogging udah pasti pakai jersey. Kegiatan di rumah kayak ke warung pakai jersey. Bahkan foto KTP gua pakai jersey. Dan meeting ketemu klien pun gua pakai jersey. Terus, ini berarti lo pendukung timnas Jepang ya? Oh, bukan mas. Jadi, ini tuh bukan jersey Jepang, tapi ini jersey piala dunia lain. Sporty. Lah, salah ya ke sini ya harusnya. Halo Sobat. Benar. Ke sini. Halo Sobat Sporty. Kenapa sih harus gue disiksa begini? Enggak kan lu lagi ulang tahun. Halo Sobat Sporty. Iya. Yeah. Selamat datang di Obrolan Bola edisi Piala Dunia. Halo, itu pelan-pelan sambil mikir gue. Bagus. Sobat Sporty, hari ini adalah ulang tahunnya Fahmi. Yes. Jadi silakan ucapkan ulang tahun karena dia akan giveaway katanya nanti di akhir acara ini. Betul. Oh, agenda yang tidak ini ya. Iya. Tidak dibicarakan tiba-tiba jersey. Ada. Giveaway karena dia dari Riors. Karena dia juga baru ganti laptop dan HP. Jadi laptop yang sebelumnya dan HP yang sebelumnya dipakai itu akan di giveaway. Jadi langsung follow aja juga Twitternya di Fahmi Adlanca. Bawa harta anjir. Masih tetap semangat kan ngikutin Piala Dunia karena sudah mulai babak knockout. Yes. Tadi malam pertandingan antara Inggris tuh Prancis dulu lawan menang 3-1 lawan Polandia. Yes. Kemudian malamnya jam 2 Inggris lolos dengan meyakinkan atas Senegal 3-0. Dan lawan hasil ini Mohamed Al-Khatiri salah satu. Salah udah. Lagi-lagi dia tidak usah dipercaya sudah. Ya, tapi Prancis mah udah pasti, maksudnya kalau Prancis ya pastilah Jik, ibaratnya ya. Inggris Senegal kan dia milih Senegal agak aneh ya. Iya. Inggris juga harusnya 3-0 sih kalau misalnya penaltinya si Lewi enggak, si Hugo Lloris-nya enggak maju duluan. Ya. Cuman penaltinya harus diulang, jadi akhirnya skornya 3-1. Kenapa gue enggak sih penaltinya aneh? Kenapa dia mencontek Jorginho gitu? Biar gerak dulu kipernya. Tapi gagal yang pertama. Biar gerak dulu. Soal ini pula nanti akan kita tanyakan ke pemain legendaris asal Brasil yang akan datang nanti di OB ini. Siapa tuh? Siapa Jik? Legenda Sriwijaya FC bro. Legenda Sriwijaya FC. Yes. Ngon Ajam. Bukan dong. Siapa? Ferry Rotinsulu. Itu juga. Tapi bukan. Zahra, kan kita ngomong Brazil. Bukan dong. Mainnya siapa? Kan ini dari Brazil. Oh dari Brazil. Mainnya di wing kiri. Si Suanto. Brazil. Oh Brazil. Astagfirullahaladzim. Brazil ya. Brazil. Kayak Magams. Brazil. Pernah main di Persib juga. Oh. Pernah main di Persib orang ini Brazil. Ini pasti lagu. Apa tuh? Hilton Moreno. Ya begitulah kawan-kawan ketika umur sudah tua ya. I give you one love. Jadi kita kedatangan siapa hari ini, Jik? Kita akan kedatangan Hilton Moreira. Nanti ya, berarti pas yes. Kita bahas Brazil akan ada Hilton yang langsung dari Brazil. Yes. Langsung live. Dari Sao Paulo live buat teman-teman Sobat Sporty semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Hilton. Jadi yang mau nanya siapkan nanti pertanyaannya kita akan bacakan untuk Hilton Moreira. Nah, oh, tapi sekali. Sebelum Hilton Moreira, kita bahas dulu pertandingan tadi malam, Mi. Yes. Bagaimana Prancis lawan Polandia menurut Bung Fahmi? Gokil. Gak masuk akal golnya, anjir. Bape yang terakhir. Gak masuk dua-duanya. Yeah. Gak masuk akal. Yeah. Itu gue gak ngerti. Semua sudutnya adalah sempit. Yes. Ada orang, maksudnya dia kayaknya sengaja ngincer. Maksudnya biar kiper kehalang-halangan gitu maksudnya bolanya. Kalau dilihat-lihat mana bisa sih bolanya begitu. Udah itu di luar nalar, anjir. Dan itu harusnya ketangkep sama Chesney ya? Bisa. Tapi bolanya kencang banget. Nah ya, tapi kan kita ngeliat ya, bolanya itu kan kencang banget. Cuma pas gue ngeliat yang, kan diukur tuh. Ya. Masih kencengan tendangan Messi waktu itu. Messi itu kan tembus 80. Messi pas kapan? Yang terakhir, yang cetak gol, oh. Yang placing. Kan 80-an. Malam tadi gue kira, wah ini Mbappe tembus nih kayaknya. Ternyata cuma 40.
Jadi Bapak itu gol yang semalam adalah gol ke-8. Itu ke-8. Tuh di umur Piala 23 Dunia. 23 tahun. Ya, sebelum 24 dia udah cetak 8 gol di Piala Dunia. Okay. Itu rekor. Rekor. Itu pemain pertama dalam sejarah yang mencetak 8 gol di Piala Dunia sebelum ulang tahunnya ke-24. Dan sesuatu 24 udah cetak berapa gol nih? Tidak, ngapain? Dalam hidup lagi rebahan. Dalam hidup nih. Lagi rebahan, duduk ya kan. Iya, iya. Iya betul juga. Yang paling menarik adalah Olivier Giroud. Kalau saltonya itu gol. Respect. Tapi dia kan cetak gol. Cetak iya, gol pembuka dia. Tapi kalau saltonya itu gol lebih gokil. Lebih gokil. Lebih Brace. Gokil. Dia melewati, nih ya, kata Ojik tuh penyerang terbaik Prancis adalah Benzema. Dia selama ini selalu bilang, Benzema, Benzema, Benzema. Giroud. Giroud itu melewati Titi Henry, coy. Titi Henry rekor di tim nasional, dia lewat sama Giroud. Patut diingat, ketika Giroud apa mencapai posisi itu, Benzema tuh di ban 6 tahun dari timnas Prancis. Benzema gak ada. Ya kan terakhir main cewek kan itu. Bukan gara-gara itu, gara-gara apa seksual, kemplacan seksual. Sama aja cewek ujungnya. Tapi bukan dia pelakunya, dia menyebarkan. Astaga. Giroud tuh 2018 sudah pernah ngangkat Piala Dunia. Ya. Iya, Benzema belum. Ngangkat Liga Champions sudah. Mm-mm. Liga Italia terakhir dia sudah. Iya kemarin ya. Jadi lu kalau main ke rumahnya tuh piala-piala tuh berjajar tuh. Benzema berarti main cuma di dua negara ya si klubnya. Benzema. Di Real Madrid sama Lyon. Iya Prancis sama Spanyol kan. Iya. Yes. Benuanya. Di Real Madrid dia hampir mengambil semua sih dia sudah berjuara. Ya, kalau Madrid. Kalau di Madrid ya. Cuman di tim nasional Prancis kita harus mengakui bahwa akhirnya Giroud sudah menjadi striker terbaik sepanjang masanya Prancis. Setuju. Secara rekor. Setuju, kalau itu gue setuju. Dan secara pencapaian dia juga mendapatkan Piala Dunia juga sudah. Dan dia tuh maksudnya bisa, pencapaian dia tuh bisa menjadi contoh buat yang lain-lain. Karena smooth. Kayak Mbappe gini umur 23. Langsung naik gitu kan. Itu kayak orang, anjing gak mungkin lah dikejar. Tapi kalau Giroud itu memungkinkan orang lain mendapatkan gelar yang kayak Giroud punya. Hugo Lloris punya rekor apa kemarin? Hugo Lloris menyamai rekor back Prancis, Lilian Thuram sebagai dengan caps terbanyak. Oh, caps terbanyak ya, timnas. Kan ya. 142 kalau enggak salah ya. Setelah Fabian Barthez akhirnya kita melihat juga ada kiper yang oke juga ya di Prancis ya. Hugo Lloris. Tapi tadi malam tuh kita setuju banget. Gue setuju banget sama omongannya Bes. Apa kata Bang? Masalah Rabiot. Oh iya, anjing Rabiot bagus ya. Gokil. Gokil. Jadi kayaknya Rabiot itu diposisikan seperti Desem waktu dia main. DM. Maksudnya Desem tuh kayak ngasih Rabiot posisinya dia. Jadi gak nge-teachnya mungkin enak karena sesuai posisinya. Pan. Jadi kayak ngebayangin dirinya sendiri aja gitu. Dan dia sempurna? Tadi malam iya. Dan Polandia tidak ada perlawanan sama sekali ya. Tapi Polandia bermain jauh lebih baik daripada di fase grup ya. Babak pertama iya. Iya kan? Tidak bertahan aja gitu. Iya. Karena dia ketinggalan gol cepet. Iya sih benar. Tapi kan ada dua peluang dia yang harusnya gol. Oh iya, yang awal-awal ya. Itu bisa terkonversi jadi gol. Gol Lewandowski mungkin itu adalah gol terakhirnya di Piala Dunia. Karena belum tentu di Piala Dunia mendatang Lewi akan bermain lagi. Dan Zielinski mungkin menyesali dia kenapa tidak gol. Yang awal, yang tiga kali keblok. Iya itu. Tiga kali keblok itu jadi masalah menurut gue. Jika itu, ya walaupun sepak bola tidak mengandai tidak bisa mengandai ya. Cuman kalau kita sedikit gitu ngayal dikit, kalau itu gol tuh mungkin akan makin seru. Karena setelah itu Polandia akan bertahan total kan? Bertahan total. Ketika jadi 1-1 ya? Nah, tapi ada manusia super bernama Mbappe yang gak masuk akal. Mengakhiri semuanya kemarin udah cheat itu. Udah aneh. Jadi selamat untuk Prancis. Kita melaju ke malamnya jam 2. Ya. Jack gimana Inggris 3-0 atas Senegal? Senegal salut. Gak ada apa-apa banget semalam. Gua gak tahu kenapa ya, tapi menurut gue kan emang sudah diprediksi juga bahwa Senegal gak bakal main bertahan banget. Dia bukan tipikal yang pemain-pemain yang low defense. Tapi bukan ya, gue tidak membayangkan dia seancur itu gitu. Seancur tadi malam gitu, kayak ya Senegal segini ya gitu. Iya sih, cuman maksudnya si Inggrisnya terlalu OP pak. Semalam? Iya, dari malam tuh maksud gue organisasi permainannya gila gitu. Yes. Maksudnya dari tidak ada celah, Inggris tidak ada celah. Bahkan dua kali Maguire bikin kesalahan aja masih bisa tercover. Iya. Dua kali Maguire bikin kesalahan tapi maksudnya masih bisa tercover sama teman-teman yang lainnya. Dan Pickford juga bermain di
peak performanya juga. Iya, okay dan juga. Yang jelas Bellingham, Foden dan Kane ya. Iya. Kane juga akhirnya pecah telur. Pecah telur. Bellingham, Foden. Henderson enggak dihitung. Oh, Henderson iya. Iya, Henderson iya. Ulangin dulu dong, ya dari gelandang dulu dong kalau bahas. Coba lo ngomong. Henderson dan Bellingham itu calon pemain Liverpool musim depan tuh gimana? Sorry ya, Madrid udah deket dengan Bellingham. Ya, bahas lo Jude Bellingham dengan Henderson tuh calon pivot Liverpool bersama Thiago tuh semalam pertandingannya gimana? Iya, dan Henderson tuh di match sebelumnya dia enggak dimain. Dia bagus kan, tapi maksudnya bagus. Bagus kata Bang Bis juga bagus. Orang Bang Bis sudah bilang bagus. Iya, tapi kalau gue ya, kalau menurut subjektif gue lebih suka karena ada Bellingham di situ. Gue membayangkan kalau tidak ada Bellingham ya Henderson juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau menurut gue. Ya. Tadi malam gimana? Bagus. Siapa? Henderson. Bagus. Iya. Ya, okay. Kan kalau bagus apa enggak ya bagus. Tapi gue ngelihatnya tetap di si Bellingham. Kalau bagus atau enggak? Kalau menurut lo? Kalau gue lebih ke Harry Kane. Dia berhasrat sekali, tapi akhirnya dia hasratnya ada, gak egois akhirnya, tapi dia punya gol, cetak gol. Maksudnya terlepas, iya pak itu pemainnya jago semua pak, belakang Kane ke belakang udah di luar nalar. Maksudnya mau Bellingham kayak mau Henderson kayak si Southgate gak usah perlu pusing, gak perlu pusing. Misal si Bellingham cedera, masukin yang lain, ya Henderson masuk, ada Rice juga ibaratnya. Itu cacangnya juga. Iya, maksudnya bisa tutup semuanya. Siapa kecuali Sterling ya, gak pulang ya. Oh iya, Sterling ada, kenapa ya? Rumahnya kebobolan maling. Satu jam sebelum pertandingan tuh ya? Rumahnya kebobolan maling dan di sana katanya ada istri dan anaknya. Jadi ya si Southgate kan juga bilang bahwa Satpam kompleknya gak ada? Iya, gak tahu ya. Kayaknya bukan di komplek. dia kan bilang, ya Southgate juga bilang banyak hal yang lebih penting dibanding sepak bola. Ya. Kata Southgate? Iya. Oh, jadi ya udah, keluarga lebih utama. Keren juga ya, Coach Gerrard ya. Yang jadi tadi malam sorotan adalah Foden sangat bagus mainnya. Tadi malam? Foden. Dan itu menopang daripada Harry Kane, tugasnya menjadi lebih ringan dan teman-teman lainnya. Gue gak ngerti kenapa Grealish. Tapi Grealish main kan akhirnya. Iya, maksudnya iya, tapi Grealish tuh lebih ke pemecah gitu suasana kayaknya di tim. Kan di tim ada yang tugasnya pemecah suasana di ruang ganti, bercanda-bercanda mungkin dia. Tapi menurut lu backnya gimana? Selain maksudnya kan gak kebobolan nih. Kan kita kemarin kan sorotannya perihal back. Backnya Inggris. Lepas-lepas gitu kan. Dikit, cuman akhirnya ketika skor akhirnya clean sheet ya udah ya itu artinya keunggulan bagus untuk back. Tapi masih catatan kan karena backnya tidak seaman itu. Kayak Ismail Sarr berapa kali hampir nyaris untuk mencetak gol kan. Ya mungkin itu jadi catatan Southgate untuk babak selanjutnya karena Inggris ketemu siapa coach? Di babak 8 besar? Inggris akan ketemu Prancis kan? Nah ini akan seru karena ada Belanda Jerman dan Inggris Prancis. Belanda Argentina di kiri terus kemudian Prancis lawan Inggris sudah ada di 8 besar kan? Yeah. Nah ini udah mulai match-match yang udah high level lah. Apakah nanti malam? Nah nanti malam pertandingan ini tuh soalnya ini Mi, nanti malam tuh pertandingan dua tim Asia. Gue support tapi Australia sudah gugur sebagai wakil Asia satu. Dua lagi malam ini nih. Malam ini. Apakah Asia akan kehabisan wakilnya di malam ini atau Jepang menjadi cahaya Asia? Nah. Yang pertama dulu deh, Jepang lawan Kroasia. Nah, sebelum kita ngomongin Jepang Kroasia, seperti biasa dong. Oh, prediksi. Fuckman dulu. Fuckman prediction. Coba gue penasaran sekarang Fuckman prediction akan menjagokan siapa coba? Semoga sesuai dengan harapan. Coba. Fuckman, silakan ngomong Fuckman. Gas. Kembali lagi di Fuckman bersama saya Mafia Verifikasi Stadion. Ini mana minuman mana? Nippon Cahaya Asi Kroasia. Pusing ini. Ini ada milimeter Jerman. Garis milimeter out. Der Panzer. Nippon Cahaya Asi ya, tugas kalian. Masih apakah masih berlanjut? For Modric. Ya, setuju gua Mama. Di. Siapa dukung Kroasia? Pilih lawannya, pilih Jepang. Lawannya udah bentar, pilih lawannya. Bentar, tengahin dulu deh. Nah, Mas Fahmi sepakat. Lu gak sepakat berarti? Lu lebih sepakat Jepang untuk lolos? Jepang ngalahin Jerman sama ngalahin Spanyol. Ih.
lawan Kroasia doang mah. Kroasia akan lebih dewasa, Pan. Maksudnya kalau Jepang sama Jepang lawan Jerman, Jepang lawan Spanyol, itu emang semangatnya beda gitu maksudnya. Semangatnya beda untuk mengalahkan tim sebesar mereka. Kroasia ini middle-middle aja nih, tapi menurut gua Kroasia bisa ngeredam agresivitasnya. Wing-wingnya itu bisa ngeredam. Perisik, bro. Iya. Kita lihat nih Perisik sama Modric akan bertarung di tengah. Tapi kalau gua ini sih, apa lu bilang dewasa ya? Dewasa gua. Tua. Iya sih. Tapi orang masih ada Mandzukic. Iya, tapi ada Modric. Enggak, tapi gara-gara tim itu tua, cenderung tua, tapi kedewasaannya justru ada. Jadi kita lihat dia beberapa kali lolos dari lubang Jerman. Last three match-nya Kroasia itu tuh lawan Maroko 0-0. Dia menang baru lawan Kanada 4-1 setelah jebol dulu 0-1 kan. Terus kemudian Kroasia lawan Belgia 0-0. Dia tuh cuma menang sekali. Jepang tuh menang dua kali di grup. Tapi gara-gara itu kedewasaan itu mereka tahu bagaimana caranya untuk lolos. Iya, caranya lolos untuk redam menurut gue. Jadi kan si Jepang ini biasanya bertahan ya kan. Bertahan, counter. Nah, gue takutnya Kroasia sekarang yang bertahan nanti. Nah kalau misalnya lu tadi ngomong Kroasia ini, kalau Jepang sendiri kan. Lihat nih ya, kita lihat ya, ini ada last three match-nya Jepang nih. Menang lawan Jerman 2-1 yang membuat salah satu faktor yang membuat Jerman akhirnya pulang lebih dulu di babak grup. Okay. Jepang kalah lawan Costa Rica. Di pertandingan terakhir dia dengan sangat heroik bisa mengalahkan Pedri, Gavi ya, walaupun Spanyol juga menahan-nahan sih ya, menahan-nahan untuk bermain. Gak dia pengen ketemu Kroasia sih, brengsek. Dia bisa unggul 2-1, artinya dengan modal unggul lawan Jerman dan Spanyol, dia harusnya punya keyakinan teguh bahwa dia bisa mengalahkan Kroasia. Secara mental ya, Pan? Iya. Secara mental ya, dia pede. Maksudnya dia datang dengan kebesaran hati yang, wah gue abis menang dari abis menang dari Jerman, abis menang dari Spanyol nih gue. Terus lolos grup. Tapi maksud gue secara pengalaman di babak-babak fase ini, Kroasia yang lebih unggul. Ya, tapi kan gak bisa diukur juga kan, maksudnya dari dua pertemuan terakhir mereka ketemu terakhir kan lama banget kan. Iya. 2006 dan itu juga skornya imbang kan. Dan 0-0. Di dua pertandingan terakhir mereka ketemu pun tipis ya. Hanya ada satu gol dari dua match. Artinya ini akan antara membosankan atau emang ini ketat banget nih nanti. Ketat banget menurut gua. Akan seru kayak pertandingannya akhirnya kayak Korea sama apa yang Ghana itu. Oh yang Son yang menit akhir nyetak. Ini nyetak umpan. Oke, itu dia Jepang. Ada key players-nya dulu kita lihat dari key player itu siapa aja tuh Jepang tuh, Jack? Ada Ritsu Doan dan Maya Yoshida. Ini Ritsu Doan nih yang gue bilang kemarin kayak Blue Lock. Blue Lock. Yang dia nyisir dari sisi kiri terus nendang dan gol kan. Dia mah jago emang, iya. Dan ada Maya Yoshida. Main di mana? Ritsu Doan tuh main di yang di Jerman bukan sih? Iya kan di Bundesliga ya? Main di Bundesliga kalau enggak salah. Yoshida nih udah tua banget nih. Dulu gue main PS udah mainin Yoshida dari Yoshida itu dari kapan kali? Ini apa? Nomor 22. Dari Southampton ya, dia dari Southampton, terus kemana, terus senior sekarang nih. Sekarang di Italia ya? Pokoknya setahu gue tuh dia Italia, setahu gue. Di Sampdoria benar. Setupnya, setahu gue setupnya dia bagus nih. Tuh, tapi kan masih ada Schalke sekarang. Sekarang Schalke? Gak tahu sih. Nah kan untuk line up prediction-nya sendiri coach, tadi ini ada beberapa pemain. Menurut kita ini sobat sporty, Kubo. Ini pemain Madrid yang selalu dipinjamkan akan bermain. Mesinnya Jepang. Yes. Akan disandingkan dengan Ito dan Maeda di lini serang. Ya, ini untuk line up prediction nanti malam antara Jepang lawan Kroasia yang akan bermain. Menurut kita begini ya. Jam 10. Kalau Kroasia gimana? Line up prediction-nya. Adakah? Tapi gue juga khawatir dalam satu. Nah, nih Kroasia nih. Ada Kovacic, Modric, dan Brozovic di tengah. Secara pengalaman dan secara kualitas sudah pasti paham. Paham. Mereka pun memang finalis Piala Dunia juga kan. Terus ada Ivan Perisic. Ivan Perisic ini yang jadi kunci menurut gue, Pan. Jadi dia itu mau defense, Pan. Ya, emang dia emang sebenarnya winger defense sih. Iya, walaupun akhirnya di sama Conte kan juga dijadiin begitu ya. Gimana di Tottenham Hotspur ya untuk yang naik turun ya. Tapi maksud gue dia di sini malah peran kuncinya pasti serangannya dari Perisic nih. Jadi si Kramaric sama Livaja ini tukang cebok-ceboknya doang nih. Nanti Modric ini yang jadi, ya Modric motor lah ibaratnya. Ya Modric tetap sebagai Modric lah ya. Modric sebagai Modric. Yang bahaya itu adalah samping-sampingnya itu kalau kena kanternya si Jepang, selesai menurut gue pantai-pantai. Maksudnya gue deg-degan juga gitu dengan si tadi siapa? Si Ito dan Kubo sama strikernya larinya. Ya. Larinya kenceng banget.
Artinya ini akan menjadi pertarungan speed melawan kematangan dengan delay-delaynya Kroasia ya? Ya. Kroasia kan gak main speed kan sebetulnya kan? Enggak. Ya, yang menjadi catatan adalah ketika pertandingan kan kita tahu ya bahwa Piala Dunia kali ini terkenal dengan injury time-nya yang lama. Ya. Terus belum lagi kalau misalkan perpanjangan waktu. Apakah yang tadi lo bilang pemain-pemain tua Jepang sih kalau iya kan pemain-pemain tua dari Kroasia itu masih bisa mengimbangi semangat juangnya Jepang. Ditambah lagi Jepang cadangannya juga mumpuni semua, Jik. Iya, kalau itu ya. Kalau itu tentu. Iya, maksudnya si pelatihnya enggak sesuai dengan perkataan Coach Timo kemarin, maksudnya pelatihnya udah enggak pusing abis ini gue ganti siapa, abis ini sama Minamino juga enggak pernah. Itu juga oke. Apalagi kan tim Jepang ini kan rata-rata bermain di luar ya, kayak ada 8 atau 9 tuh bermain di Jerman kan. Iya. Harusnya jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Sebelum pertandingan juga biasanya ada sayur-sayur atau kuat-kuat. Ada apa aja biasanya lo? Ini dari pelatih Kroasia, Coach Dalic bilang bahwa kami tidak boleh membuat kesalahan karena Jepang punya kualitas untuk menghukum kesalahan itu. Okay. Kami harus pandai mundur jika kehilangan bola ini kayak lo bilang tadi. Mereka udah tahu counter. Dia juga takut counter. Nah, sementara Luka Modric bilang bahwa ini akan sulit, tapi Kroasia juga akan mempersulit mereka. Kami cukup konsisten dalam pertandingan kami dan saya yakin kami pantas lolos ke babak selanjutnya. Kata Modric. Setuju. Sementara kalau cari aman ya, normatif nih bahasanya. Normatif. Tapi dia ada pedenya lah. Nah, sementara kalau misalnya dari Jepang sendiri, Mas Fami. Dari Jepang sendiri ada dari Hajime Moriyasu. Jadi head coachnya. Kami dan Korea mampu menunjukkan penampilan baik di Piala Dunia tahun ini. Kami sedang berusaha keras meningkatkan level permainan tim Asia, setuju gue. Saat ini saya merasa kami telah berada di jalur yang tepat. Ya. Kami siap berduel selama 120 menit. Ya, kami pun tidak akan bertahan total menghadapi Kroasia. Tentunya mempertimbangkan gaya permainan Kroasia yang cukup berbeda dibanding Jerman atau Spanyol. Itu benar, yang tadi lo omongin. Jerman sama Spanyol beda dengan Kroasia. Beda dengan Kroasia. Jadi si Hajime Moriyasu ini harus ngeracik sendiri. Ini mainnya tuh gak agresif, enggak. Defense juga kagak. Defense juga enggak. Tapi mateng. Maksudnya iya, tiga orang itu bahaya banget, Pak. Iya. Nah, untuk teman-teman sendiri, ini asik teman-teman banget gak tuh. Prediksi skor lu berapa? Karena agak ini ya, maksudnya yang mana nih? Untuk laga ini Jepang-Kroasia. Karena kan wakil Asia. Afrika tinggal satu, Maroko. Asia sisa dua, Jepang dan Korsel. Malam ini ya? Iya, malam ini. Adu penalti. Lu adu penalti. Untuk kemenangan? Kroasia. Jepang 2-1. Jepang menang 2-1. 90 menit, injury time? Extra time 2-1 tapi. Satu sama 90 menit. Penalti. Bagaimana Bung Mozaik? Gue sama kayak lu 2-1. Ini bakal berlanjut untuk Jepang. Oh, Jepang. Ke babak tambahan ya. Oke, tadi Mamat pilih siapa? Kroasia. Mat. Sama Mat, tenang Mat. Sama gue. Nah, kita sekarang akan menuju ke Asia selanjutnya. Yeah. Yes. Jadi kalau Jepang main jam 10, tim Asia selanjutnya, tim Asia terakhir berarti yang akan main di jam 2. Yeah. Ini akan melawan tim terbaik Amerika Selatan. Karena ini tim terbaik Amerika Selatan, kita harus mendatangkan juga orang terbaik untuk ngomong di sini biar kompeten. Yeah. Yes. Setuju. Siapa, Jik? Tapi sebelum kita sambut dulu, kita biasa dulu dong. Oh iya, Fuckman dulu. Okay. Kita lihat ini dia prediksi Mamat Alkatiri di Fuckman. Yuk. Kembali lagi di Fuckman bersama saya, Mafia, izin, keamanan, pertandingan, Liga Indonesia. Brasilia versus Korea Sud. Cukup mudah, sudah selesai waktu Anda. Oi Mamat, ya iyalah Brasil lawan South Korea, bisa aja lu. Tapi emang ini mau dilihat dari sisi mana aja berat, Pak. Iya. Kalau yang ini gitu maksudnya, wah Korea semangat, Korea ini. Aduh, Brasil. Lawannya Brasil. Cuman kan Brasil juga harus kehilangan penyerangnya ya. Ada Gabriel Jesus yang cedera dan Neymar yang sebetulnya ini masih diragukan kakinya udah bisa main apa enggak. Tapi coba kita tanya langsung ke orang Brasilnya. Kita sudah terhubung dengan Hilton Moreira.
Papa Hilton, apa kabar? Gila, anak bola banget kalau gitu. Kabar baik, bro. Hilton, bagaimana lagi kabar ini? Kalian di sana? Baik, baik, baik. Hilton lagi di mana? Saya lagi di tempat kuliah di Brazil, di kota saya. Sekarang saya tinggal di São Paulo. Tapi setelah saya balik ke Brazil, saya sudah masuk kuliah olahraga. Ini sudah masuk ke tahun 3. Semoga tahun depan saya sudah ada diploma. Oi. Mau melatih di Indonesia enggak, Hilton? Bagaimana? Mau melatih di sini enggak? Pastilah, karena selama berkarir saya di lapangan hijau, saya di tanah air, jadi saya mau persiapan sini untuk saya balik sana, latih tim sana juga. Ke Sriwijaya FC, balik lagi. Dibayar. Semoga bisa juga. Mulut, mulut, mulut. Kan yang penting itu. Oke. Jadi Bang Hilton, malam nanti Brazil akan bertemu dengan Korea Selatan. Ini head to headnya sendiri Bang Hilton antara Brazil dan Korea Selatan sejauh ini. Brazil selalu menang ya di 3 pertandingan yes. terakhir. Ya, kalau kita lihat head to head, Brazil selalu menang. Kalau ada laga uji coba juga yang kemarin kita 5-1. Tapi sekarang berdaya karena ini Piala Dunia. Kita lihat dari Korsel, mereka sangat baik juga. Performance mereka sampai sekarang. Jadi Brazil harus waspadai dengan seluruh pemain mereka. Bukan satu aja. Kita tahu mereka punya pemain bintang, Son. Itu secara kualitas nggak usah kita bicara. Memang dia bermain di Liga Inggris, di Tottenham. Dia beri kontribusi terbaik. Tapi secara lihat kolektif dari tim Korsel lebih bagus. Mereka punya pemain cepat, punya kerja sementara mereka sangat baik. Jadi Brazil harus waspadai semua pemain. Itu yang kunci Brazil nanti malam, kerja sama sangat baik juga. Karena ada yang pikir ya, pertandingan itu bisa easy, gampang buat Brazil, tidak. Kalau Brazil tidak kerja keras, susah juga. Oke, Bang Hilton, sebelum kita lebih jauh ngomongin soal Brazil, kita akan melihat dulu 3 pertandingan terakhir dari Korea Selatan, Coach. Oke, Korea Selatan unggul 2-1 atas Portugal. Yes. Korea Selatan juga kalah melawan Ghana 2-3 dan Uruguay melawan South Korea 0-0. Itu betul yang sekali. 2-1 itu berarti di match terakhir ya kemarin. Yes. Ini 3 pertandingan terakhir yang meloloskan Korea Selatan ke babak selanjutnya. Terus ada grafis apa lagi? Oh, ini dia. Ini key players-nya Korea Selatan. Bagaimana Hilton melihat Min Jae, Son Heung-min dan Gwe Sung? Ya, Sung itu berbahaya karena kualitas dia sendiri jauh baik. Dia punya kecepatan, punya kaki kiri, kaki kanan. Dia punya main to main sangat bagus juga. Itu yang Brazil harus padai lawan dia. Karena dia kalau main to main dia sangat baik, finish dia juga bagus sekali. Jadi seperti aku bicara tadi, kalau Brazil tidak kerja keras, agak susah buat Brazil nanti malam juga. Oke, nah untuk prediksi line up sendiri untuk dari Korea Selatan sendiri seperti match sebelumnya coach tidak jauh berbeda. Ya, akan bermain 4-3-3 ya, 4-2-3-1. Yes. Dengan Haechan di kanan yang pernah bertemu dengan Evan Dimas ya. Evan Dimas dan lain-lain. Kasihan Evan. Evan Evannya. Ya udah bukan Evan Dimas, Hargianto. Evan kan udah minum apa tuh di iklan, suruh minum apa tuh? Ah, kan. Ya, kurang lebih kayak gini. Mau lips gua. Ya kan, okay. Dan style of play-nya Korea, Bang Hilton, kita tahu bahwa mereka kerap melakukan crossing dari sisi kiri mengarah ke Gwe Sung. 2 gol melawan Ghana kan juga ya. Dari hasil heading. Sundulan ya. Sundulan. Ya. Crossing-crossingnya cukup berbahaya. Ya. Nah, untuk itu sendiri Bang Hilton, apakah Thiago Silva bisa kira-kira mengatasi crossing-crossing berbahaya dari Korea Selatan? Ya, kalau saya lihat secara main kolektif, kunci Brazil malam nanti bisa menang antara dua stopper Brazil, Marquinhos e Thiago Silva, dengan Casemiro. Itu yang kunci Brazil sekarang, karena sistem defensif Brazil sangat kuat kalau mereka turun main. Jadi kita kelihatan menerang Brazil dari tengah ke depan, sangat bagus, pantas punya Neymar, Vinicius Junior, Marquinhos, semua punya. Tapi kunci untuk tim Brazil sekarang dari pelatih Tite itu adalah defensif. Dengan Marquinhos, Thiago Silva dan Casemiro. Jadi itu yang kunci Brazil menang malam ini.
karena mereka pertahanan mereka sangat kuat, bola duel mereka sangat baik juga. Jadi aku pikir walaupun mereka punya cross-cross bagus, tapi sistem defensif Brazil sangat baik juga. Oke, nah kalau misalnya untuk Brazil sendiri, kita akan melihat 3 pertandingan terakhir Brazil, coach, di babak grup. Dan Mas Fahmi, ya. Brazil itu sempat 1 kali kalah melawan Kamerun, ya. 1 gol, dan menang 1-0 kontra Swiss, dan menang 2-0 kontra Serbia. Dan perlu dicatat bahwa sejauh ini Brazil clean sheet. Kamerun kan kalah 1. Kamerun kan kalah. Oh iya kalah, sorry. Enggak, sorry. Kurang fokus. Kurang minum air putih. Sorry. Oke, untuk key playersnya Brazil ada Casemiro, Richarlison, dan Neymar. Nah, menarik. Menurut Hilton, apakah Neymar akan main nanti malam dengan kondisi kakinya yang sempat bengkak ya di match ke 1 ya? Ya. Ya, engkel dia memang kemarin bengkak. Tapi kita lihat tadi pagi, pelatih Titi dia bilang yang pemain tim Brazil adalah Neymar dengan tempat 10 lagi. Kalau dia bicara seperti itu, pasti Neymar turun main nanti. Tapi kita harus lihat bagaimana kondisi dia 100% atau tidak. Saya yakin dia tidak 100%. Yeah. Karena engkel itu ada yang mungkin 10 sampai 2 minggu untuk dia bisa pemulih 100%. Tapi bisa main, pasti dia bisa. Tapi tidak 100%. Tapi kita gak usah kita pikir. Kita tahu sendiri bagaimana kualitas Neymar. Kalau main to main dia sangat bagus. Jadi saya pikir Neymar turun main 100% tidak. Tapi dia mungkin tidak sampai menit akhir 90 menit. Okay. Mungkin dia bisa satu babak saja. Pasti diganti dia karena kondisi memang tidak 100%. Oke, ini kita akan melihat juga prediksi line up dari Sport 77 untuk ya. Brazil malam nanti. Ya. Seperti biasa ada Alisson di penjaga gawang, oh iya, dan dijaga terbaik oleh tim dunia ini, kiper terbaiknya Liverpool nih. Lanjut. Dijaga oleh Marquinhos dan Thiago Silva. Nah, yang menarik adalah di bek kanan Bang Hilton ada Danilo di sana. Nah, menurut Bang Hilton sendiri kan di Brazil sendiri Militao sempat dicoba sebagai bek kanan dan ternyata tidak mengecewakan juga kan? Apakah Militao patut dicoba untuk di bek kanan atau tetap harus Danilo yang ada di situ, Bang? Danilo Fernando ya? Waduh, bukan. Kalau kita baca dari pelatih adalah ini, karena kita ada Alexandro dengan Alex Telles cedera, mereka tidak bisa turun main. Berarti Danilo sudah 100% lagi. Jadi dia pakai Militao di kanan kanan dan Danilo di kiri. Pasti itu. Oh. Bang Hilton. Okay. Anjing Bang Hilton. Apa Bang Fahmi? Saya mau ada sedikit pertanyaan. Ini dua back sayapnya ini adalah dua back sayap Juventus. Kebetulan gue fans Juventus. Oke. Okay. Dan ini menurut gue akan menjadi titik lemahnya daripada Brazil malam nanti. Karena dia mereka berdua ini cukup lambat. Mengingat umurnya juga udah berumur. Dan akan melawan Haechan dan Son. Son apalagi Korea Selatan mengandalkan kecepatan untuk serangan balik. Nah ini menurut Bang Hilton, ketika Brazil terkena counter attack dengan dua back ini, siapa yang akan kira-kira bisa menutup pergerakan pemain-pemain cepat dari Korea Selatan? Ya, itu yang kunci ya. Mereka punya pemain cepat, tapi walaupun Danilo dengan Militao punya umur, mereka tidak terlalu cepat. Tapi sistem Brazil yang bermain sekarang mereka sangat kompak. Jadi tidak ada cara jauh dari stopper ke bermain gelandang dan bermain menyerang. Jadi kalau Brazil gagal bola, langsung turun semua. Jadi setengah lapangan. Jadi tidak ada space untuk kontra-attack mereka cepat. Setuju. Karena sistem Brazil pakai sekarang mereka main kompak. Kamu bisa kelihatan dari atas mungkin. Yeah. Sistem di belakang, tengah sama depan sangat dekat. Cara mereka sangat dekat. Okay. Jadi tidak jauh. Mungkin kalau ada space untuk Son lari dengan Militão atau Danilo, pasti dia menang kalau lari. Tapi tidak ada space untuk itu. Karena Brazil kerja sangat kompak. Di mereka sekarang, sistem pelatih pakai, mereka kompak. Berarti di setengah lapangan ada 11 pemain di situ. Tidak ada jarak jauh antara mereka. Itu yang kunci Brazil sekarang, tidak ada kontratak cepat dari Korsel. Artinya Brazil akan bermain secara tim ya, secara utuh gitu, sistem. Akan rapat ya itu. Tapi pertanyaannya Bang Hilton, kenapa Brazil di turnamen ini
mencetak golnya lumayan minim ya, sedikit ya. Tidak seperti Brasil-Brasil yang kita tahu, Jogo Bonito cetak 4 gol, 3 gol dalam satu pertandingan. Kenapa Brasil di Piala Dunia kali ini kayak hemat golnya? Menurut Hilton, apa yang terjadi di ya, Brasil tahun ini? Itu kita orang Brasil kecewa juga, karena lihat kualitas pemain Brasil, mereka di depan itu harus banyak gol. Tapi kita lihat juga cara kalau untuk Piala Dunia itu, semua tim lawan Brasil, mereka punya mungkin gimana? Defense. Selalu semangat. Mereka tidak mau kalah sama Brasil atau kalah besar. Jadi mereka agak bikin sulit untuk Brasil. Kita lihat kemarin, walaupun Brasil tidak pakai pemain inti lawan Kamerun, luar biasa mereka main. Sebelum itu dua pertandingan dari Kamerun, mereka lemas. Tapi lawan Brasil, pasti mereka mau jadi maksimal. Yeah. Itu yang kesulitan Brasil sekarang, karena mereka... Brasil datang ke Piala Dunia untuk pema klub favorit untuk bisa juara. Timnas yang juara pasti adalah nama Brasil. Jadi semua main lawan Brasil, tidak mau kalah besar dari Brasil. Jadi mereka terlalu semangat atau apa. Tapi Brasil seperti kita bicara, punya kualitas Neymar, Vinicius Junior, Richarlison. Mereka harus cetak gol banyak. Jadi aku pikir dalam pertandingan malam ini, kita bisa banyak gol. Dari sekarang aja saya prediksi saya Brasil malam ini 3-0. Sangat yakin. Mantap. Yakin sekali ya. Sangat yakin. Hilton, aku mau nanya, bagaimana publik Brasil sendiri melihat performa tim nasionalnya saat ini? Apakah mereka percaya atau mereka banyak kritik juga? Ada yang percaya, ada yang kritik. Karena Brasil punya pemain kualitas bagus, tapi sistem pelatih ada yang banyak kritik. Media di sini kritik karena terlalu lemas. Karena kita punya kualitas bagus, Brasil itu gaya samba, selalu ada dribbling cepat, main cepat, tapi dengan sistem pelatih Tite ada yang sangat defensif. Jadi terlalu lemas, punya bola, pas, pedek, pas ke belakang lagi. Jadi di Brasil agak 50-50, 50% percaya, 50% kritik. Kalau Hilton di bagian yang percaya atau yang kritik? Saya percaya dengan tim sekarang, tapi saya kritik pelatih juga karena saya tidak suka bermain lemas itu. Kalian bisa lihat berapa tahun saya bermain di Indonesia, saya punya permain mau main cepat, main cetak gol, cari gol terus. Saya tidak bermain seperti mau lambat, main pelan-pelan lagi. Jadi saya suka lihat tim main untuk ke depan saja, depan cepat, cari gol terus. Itu yang saya suka. Kalau ball position terlalu lambat, saya tidak suka bermain seperti itu. Oke, Hilton, saya masih penasaran satu lagi. Bahwa kenapa Bobby Firmino tidak dibawa oleh pelatih saat ini, Hilton? Pertanyaan ya, saya pengen tahu sih menurut Hilton kenapa. Itu kita lihat, bermain Brasil terlalu banyak kualitas bagus, bro. Jadi susah buat pelatih juga, dia harus pilih. Dia setelah Firmino itu ada banyak bermain harus ikut juga. Tapi untuk pelatih itu saya tidak tahu apa dia pikir yang baik atau tidak buat Brasil. Tapi kalau kita lihat, bawa Firmino tapi tidak bawa Richard, bagaimana? Bawa Firmino tidak bawa Gabriel Jesus, bagaimana juga? Itu yang sangat sulit buat pelatih. Karena kualitas mereka sangat bagus, karena Gabriel Jesus, dia sekarang di Arsenal, dia luar biasa. Bagaimana kamu bawa Firmino, tidak bawa Gabriel Jesus? Nanti ada orang tanya juga, kenapa tidak bawa Gabriel Jesus, tapi bawa Firmino? Itu sulit buat pelatih, bro. Itu ya, jadi bahkan Eber Besa juga sulit ya, tidak dipanggil. Sulit, ya. Sulit, Pak. Karena cukup. Eber Besa kan di Bali juara. Eber Besa disebutnya. Bali United. Jek, ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komen. Jadi gange kan gue ya. Gara-gara Firmino lu. Ada pertanyaan dari kolom komen, Jek. Ada yang pertama dari Mutia Bakti. Best B, admin Mafia Wasit. Happy birthday admin Mafia Wasit. Oke, selanjutnya dari Adnel TV. Bang Hilton, Neymar kembali. Tapi Gabjes pulang. Apakah akan berdampak ke lini depan Brazil? Karena Richarlison tidak kelihatan setelah main bagus banget di match pertama. Ya, karena Richarlison itu dia bermain finishing. Ya, dia bermain finishing saja. Kalau Gabriel Jesus, dia lebih bergerak. Tapi saya yakin juga dengan Richarlison, naluri gol dia cukup bagus.
Seperti kita begini ya, coba jelasin dulu. Oke. Okay. Kamu sebagai pelatih tim Brazil, timnas Brazil, siapa pemain di kamu? Jadi saya sekarang balik ke saya pelatih timnas. Siapa pemain di saya juga? Karena kualitas secara pemain Brazil banyak bro. Yeah. Jadi kamu sekarang kita lihat dari kanan. Kamu punya Anthony, kamu punya Martin. Siapa yang pemain di? Mereka dua-dua itu di klub mereka sangat performa baik. Bagaimana pelatih pilih siapa yang main? Kalau saya lebih suka Anthony, pasti ada yang kecewa kenapa Martin tidak main. Yeah. Kalau saya pikir suka Neymar atau kenapa Vinicius Junior tidak main. Jadi itu pelatih timnas Brazil sekarang tidak gampang bro. Susah dia ambil keputusan. Tapi itu tanggung jawab semua ada dia, dengan dia. Seperti nanti malam. Banyak Brazil kritik Neymar turun main karena Neymar belum 100%. Tapi pelatih sudah bilang dia turun main. Dengar, kalau tim menang dengan performa baik Neymar, oke, pelatih hebat. Kalau tim kalah, Neymar main tidak bagus, hancur pelatih di sini. Jadi pelatih harus ambil keputusan bro, kita punya prinsip, kamu percaya taktik kamu, kamu percaya permainan sama kamu, kamu harus coba diri yang terbaik, hasil nanti pasti mereka nilai dari performance permainan nanti. Oke, coach pertanyaan, sepakat? Sepakat banget. Ya tergantung selera balik lagi betul kan ya. Enggak bisa ditentukan. Enggak bisa ditentukan atau fans Brazil. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang Hilton dari Cahya Maulana. Bang Hilton mau nanya, apakah kalau Brazil buntu, Rodrigo atau Martinelli bisa jadi jawaban? Aku yakin bisa. Karena Rodrigo dari pemain baru Brazil sekarang, aku lihat Rodrigo itu pemain paling bagus. Karena dia komplit, dia punya finishing, punya dribbling, punya kecepatan, punya taktik, dia bagus juga. Martinelli juga cukup bagus. Aduh, bagaimana ya? Itu yang susah. Seperti yang cara kamu suka seperti apa? Karena dua-dua punya kualitas bagus. Tapi saya pikir untuk masa depan kita piala dulu lanjut. Kamu bisa dengar sekarang ya, pemain paling bagus Brasil adalah Rodrigo dari Piala Dunia 2026. Pemain hebat Brasil itu adalah Rodrigo. Boleh. Okay. Karena dia punya kualitas bagus. Iya, okay. Dia pemain kualitas bagus yang main di Real Madrid. Catat dari sekarang ya. Yes. Tim terbaik dunia, Real Madrid. Dia main di Madrid, ala Madrid. Ala Madrid. Wah, sama itu nih kalian nih. Hilton ada pertanyaan Barca, dari... Saya ala Madrid. Ada dari Fadlan, menurut Hilton, bagaimana Dani Alves yang masih dipanggil ke timnas Brasil? Apakah ada faktor? Ya, jadi kenapa Dani Alves masih dipanggil ke tim saat ini, Hilton? Alasannya kira-kira apa? Ini bro, banyak mungkin saya masuk Indonesia juga. Biasa orang, apalagi media, dia suka nilai bermain dari umur bermain, bukan dari apa performance bermain. Jadi pelatih dia pasti ada yang bermain, dia yang percaya. Sudah berapa tahun pelatih Didi adalah sama Dani Alves, dia percaya sama Dani Alves. Jadi sekarang banyak masalah kritik di Brazil karena umur dia. Tapi kalau kita lihat dari performance Dani Alves, tidak bisa bicara apa-apa bro. Apalagi kemarin lawan Cameroon, dia turun sangat bagus. Dia bermain terbaik Brazil kemarin. Jadi kita ada masalah seperti itu. Mungkin dari saya juga. Saya waktu masih di Indonesia, saya berumur, semua orang bilang, YouTube sudah tua, YouTube. Tapi setiap tahun saya minimal 10 gol, 12 assist atau apa. Kita lihat dari 2 tahun belakang ini di Indonesia, ada banyak pemain muda. Coba lihat nilai gol mereka berapa, performance gol mereka berapa. Jadi sekarang itu yang saya tidak suka, ya saya tidak setuju, tapi saya respect semua. Jangan nilai bermain dari umur, tapi dari performance. Kalau umur itu memang penting, karena kita bukan orang muda. Kalau kamu sudah umur, pasti kondisi fisik kamu agak turun. Tapi kalau kamu masih fit untuk main, harus main. Jadi saya sekarang lihat jawaban ini. Kalau kita keluar Dani Alves dari kanan Brazil, siapa yang Brazil punya pemain baik sekarang untuk ganti Dani Alves? Semua hampir sama. Kalau kita coba, Danilo menurut saya,
Dani Alves lebih bagus dari Danilo. Militão, Dani Alves lebih bagus dari Militão. Jadi kita kemarin kritik di sini, oh kenapa bawa Dani Alves umur 39? Siapa yang pemain kita lihat dari berapa pemain Brasil seluruh dunia dah? Siapa yang pemain perform terbaik dari Dani Alves sekarang? Tidak ada, bro. Jadi kita harus tahu kalau kita mau kritik pemain dari performance dia. Karena kita ada sedikit masalah gini. Kalau pemain muda turun main, dia main tidak bagus, orang langsung bicara, oh dia masih muda, dia masih ada waktu. Tapi kalau pemain punya umur, dia turun main, dia tidak bagus, oh sudah tua, harus pensiun, atau ini. Itu yang bisa dikritik. Ya? Tapi kalau pemain tua, turun main, main bagus, oh gak ada yang apa-apa, bicara apa-apa. Kalau ada pemain muda, turun main bagus, oh itu luar biasa, sangat baik dia. Itu yang kita harus pikir dulu ya. Tapi menurut saya suka Dani Alves juga. Oke. Apakah Dani Alves juga akan ditugaskan sebagai yang memimpin tim sebagai senior dan leadership di dressing room? Oh, so no. Minum dulu. Santai dulu. Tapi emang biasanya kalau pemain tua emang itu ya? Abang-abangan. Bro, ini aku balik pertanyaan sama kamu. Dani Alves sudah punya umur 39. Dia kalah fisik ya. Mungkin main to main yang bermain cepat, dia kalah fisik. Tapi aku coba tanya sama kamu. Kalau Mbappe lawan Dani Alves, lebih cepat siapa? Dani Alves atau Mbappe? Mbappe. Alves. Oke. Okay. Tidak, Dani Alves atau Mbappé, pasti Mbappé lebih cepat. Kalau ada Clary, Mbappé, Dani Alves, pasti Dani Alves kalah, ya? Tapi aku tanya sama kamu, cari pemain muda sekarang, yang ajak Clary dengan Mbappé, siapa yang menang? Gak ada juga, bro. Mbappé itu punya kecepatan dia luar biasa. Siapa? Kamu coba di Piala Dunia sekarang, yang saya kanan. Siapa yang bisa lari kalau menang? Menang lari dengan Mbappé. Coba siapa? Belum ada. Vini. Berarti kalau Vinicius. Ya, kalau Mbappé lewat Dani Alves, semua orang bicara, oh Dani Alves sudah tua, sudah begini. Oke. Okay. Kalau pemain muda kalah sama Mbappé juga, tidak ada yang bicara apa-apa. Yes. Oke, okay, jadi point. Artinya Dani Alves masih top perform. Masih top perform. Itu jawabannya ya. Masih untuk. Menurut saya dia top perform dia. Tapi kita ingat, saya tahu. Dani Alves dari sekarang 39 tahun. Dari Dani Alves 10 tahun belakang, pasti lebih cepat yang dulu. Pastilah. Tapi dia sekarang masih performance bagus. Oke. Okay. Jake, ada berita apa lagi dari squad Brazil? Biasanya lu punya berita-berita. Atau quotes-quotes yang menarik biasanya. Jadi dari Brazil sendiri, Tite pelatih Brazil itu bilang Neymar tersedia dan telah ikut berlatih bersama squad Brazil. Kemarin fotonya juga udah beredar. Oke. Neymar udah ikut. Ya, udah gatel banget main. Oke, sementara Thiago Silva bilang, saya pikir kami memiliki kebugaran yang baik untuk bermain melawan Korea. Kami tidak boleh berpikir bahwa permainan akan semudah saat pertandingan persahabatan. Korea memiliki grup yang sangat sulit. Mereka berhasil lolos ke babak 16 besar. Mereka pantas mendapatkan semua rasa hormat kita. Respect. Oke, jadi Thiago respect ke tim Korea Selatan. Oke. Okay. Sementara Son. Son, Korsel. Anyong. Son, tidak ada yang tahu di dunia sepak bola khususnya sekarang. Kami Korea Selatan punya kesempatan untuk membungkam Brazil dan kami akan mempersiapkan permainan terbaik. Kami selalu membicarakan 16 besar dan kini kami ingin melampauinya. Kami ingin mengulangi keajaiban sekali lagi. Sampai di 16 besar, kami telah membuat orang-orang dari negara kami bangga menjadi orang Korea Selatan. Itu dia quotes kedua pemain dan Tite ya, pelatih Brasil ya. Yes. Dan tidak ada cywar yang signifikan ya. Tidak. Saling respect di sini. Ini kedua tim saling respect nampaknya Hilton. Thiago Silva juga respect ke Korea dan Son Heung-min juga respect ke Brasil ya. Ya, dan Son kan. Harus respect, Bung. Harus respect. Saya bukan Brasil yang timnas yang favorit atau Korsel tidak. Kita harus respect. Ada berapa pertandingan di Piala Dunia seperti kita lihat Argentina lawan Arab Saudi, bagaimana? Jepang lawan
siapapun. Jadi gak ada yang lawan gampang sekarang. Kalau kamu punya favorit dis, tapi harus dengan kerja keras. Ya. Brazil ada yang mungkin 70% untuk bisa menang lawan Korsel malam ini. Kalau dia mau kerja keras. Bukan cuma talent individu saja, saya punya nama besar di dunia, saya bisa menang. Kalau begitu, tidak bisa. Tapi kalau Brazil mau perform terbaik, mau kerja keras antara mereka, pasti bisa menang. Menurut saya, karena Brazil sekarang tidak cetak banyak gol, tapi malam ini saya doa aja supaya dia bisa 3-0, supaya nanti masuk 8 besar itu ada yang sedikit lagi, langkah kita bisa hampir piala dunia lagi. Amin. Berhasil dengan cara kerja keras. Hilton, ada satu pertanyaan lagi dari Vincent Abu Bakar. Menurut Hilton. Abu Bakar, itu luar biasa. Menurut Hilton. Menurut Hilton, banyak yang beranggapan kalau Brazil era modern sekarang meninggalkan Jogo Bonito. Atau Brazil bakal sulit juara kalau masih memakai pakem Jogo Bonito. Gimana menurut Hilton? Sebenarnya Brazil sekarang tidak pakai Jogo Bonito. Brazil sekarang pakai kualitas individu bermain dengan taktik pelatih terlalu pertahanan. Itu yang saya sebenarnya saya tidak suka pelatih timnas Brazil. Karena kita orang Brazil, kita suka main ke depan, main drible, mau apa, mau cetak gol, mau cari Jogo Bonito. Brazil sekarang mau cari hasil saja. Main bagus atau tidak, yang penting buat pelatih cari hasil. Itu yang banyak kritik di Brazil. Jadi kalau orang anggap sekarang Brazil Jogo Bonito, gak ada Brazil Jogo Bonito sekarang. Brazil ada bermain kompak, taktik untuk hasil. Itu yang sulit buat Brazil sekarang. Jogo Bonito adalah karena ada individu kualitas bermain Brazil itu sangat bagus. Karena kita lihat Neymar, Marquinhos, Anthony, Vinicius Junior, kualitas individu mereka memang dari Jogo Bonito. Tapi secara kerja tim untuk taktik pelatih, kita ada Jogo Bonito. Brasil ada sekarang permainan untuk hasil saja. Itu yang saya kecewa dengan timnas Brasil. Ya, setuju. Oke. Ada dari Adnil TV. Menurut Bang Hilton, Casemiro lebih oke berduet dengan Fred atau dengan Bruno Guimares? Saya lebih suka dengan Fred. Apalagi Bruno Guimares, dia memang baik, bagus. Tapi Fred dia lebih aktif, dia lebih cepat. Jadi saya lebih suka Casemiro dengan Fred. Mungkin bisa turun juga malam ini Casemiro dengan Fred. Saya lebih suka Fred. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas Hilton soal kedua kiper yang sama baiknya antara Alisson Becker dan Ederson Moraes ya. Yes. Menurut Hilton ini kan sangat sulit memilih kedua tim karena dua-duanya pemain bagus. Kenapa pada akhirnya pelatih memilih Alisson? Ya, itu yang aku bilang dari tadi ya, dua kiper itu sangat bagus. Ya, punya kualitas, mereka tidak seperti. Pelatih, posisi pelatih sekarang, dia harus pilih satu. Jadi, aku tidak tahu apa yang dia pilih, Alisson atau Ederson. Itu karena mungkin dia yang bisa berkomunikasi secara latihan atau bagaimana, itu pilihan dari pelatih. Tapi siapa yang turun dari dua-dua, pasti Brazil punya kiper bagus. Itu pilihan dari pelatih sendiri. Kalau saya pelatih sekarang, saya tetap pilihan Alisson. Oke. Bang Hilton, ini kita baca beberapa apresiasi nih. Banyak yang kangen Bang Hilton di TikTok Sport 77. Apa katanya? Ada yang bilang bahwa dari RD Diantos bilang bahwa pokoknya saya dukung Hilton gantiin Vinicius Junior. karena bermain di posisi yang sama kan. Terus ada juga dari Anti Kejilang katanya sangat ingin dua Brazil di SFC Hilton dan Beto. Wih, rindu masa-masa itu. Ada di bawah Pep. Cara Bang Hilton, cara baca permainan Brazil yang benar itu gimana katanya? Brazil apa Brazil? Penting banget ya Brazil. Brazil. Oh, Brazil. Oke. Brazil. Tapi di sini kita kalau bahasa Brazil di sini bukan pakai Z, pakai S. Kalau dalam bahasa Brazil, Z di sini pakai suara S. Brazil pakai S. Brazil. Oke. Ini Brazil. Ada pertanyaan lagi nih. Dari RN Hakim 80. Ini katanya ini pokoknya kangen sama Bang Hilton lah. Hilton, saya kangen. Terus dibilang, siapa pemain Brazil timnas atau pemain kelas
Eropa yang kenal sama Bang Hilton. Mau titip salam kayaknya. Oh ya, terima kasih bro. Yang saya sekarang tidak kenal dekat siapa-siapa pemain itu timnas Brazil. Karena mereka lebih muda dari saya. Ya. Waktu saya masih main, saya masih kenal dengan kakak. Kakak saya masih kenal. Luizão itu yang stopper Benfica. Baru pensiun 2 tahun lalu. Dia sangat baik juga. Rumah kita sudah dekat. Kita kalau dia berada di Brasil, kita sering ketemu di sini juga. Berarti orang Brasil sekarang kadang-kadang saya ketemu. Kalau di sini setiap bulan Desember, bermain libur di Brasil, kita ada pertandingan itu untuk teman-teman, untuk cari bantuan orang. Jadi saya kalau ada Neymar, ada biasa saya ikut juga. Tapi kalau dekat-dekat mereka, saya tidak ada. Saya cuma yang sama kakak dulu dengan Luizão itu bermain dunia. Oke, ini juga ada get well soon untuk Pele katanya. Emang kenapa? Sakit. Oh. Sakit sudah ini. Ya, get well soon, legenda sepak bola dan legenda Brasil tentunya ya. Udah umur ya. Terus ada lagi dari bawah Pip. Tuh, ada yang bilang, ini banyak yang bilang, Prime Hilton Moreira lebih bagus daripada Fred. Ada yang lagi Wagner Love. Tadi Hilton lebih baik daripada Wagner Love katanya. Jadi saya bisa berapa posisi, saya ganti Fred aja nanti. Hilton masih sering melihat Liga Indonesia enggak, pemain-pemain Brasil yang di Indonesia? Bagaimana menurut Hilton kualitasnya dibanding zaman Hilton dulu ya? Wah. Bro, saya sering lihat. Saya kecewa sedikit karena saya kemarin berapa tahun saya bermain di sana. Saya coba masuk surat saya semua untuk proses naturalisasi juga karena saya masih mau main di Indonesia, Tapi sekarang saya kecewa sendiri. Gini, saya punya kualitas. Kenapa kalau saya masih start asing, orang tidak mau kontrak sama saya? Kalau saya jadi WNI, orang baru mau kontrak. Jadi saya sama aja, Yutoran asing atau Yutoran lokal, yang main, yang dulu main, Hilton, bukan yang paspor, ya. Jadi setelah itu saya ambil keputusan untuk balik ke Brasil, karena waktu mau negosi, lalu bicara sama klub mereka, ya kamu coba naturalisasi dulu, Itu yang saya kecewa sedikit, tapi saya respect saya untuk semua klub, semua orang di sana. Saya suka baca di sini, Liga Indonesia saya sering lihat. Seperti aku cerita kemarin, ada berapa pemain muda strike Brasil atau dimanapun, tapi kita lihat sampai sekarang perform mereka, ada satu gol, ada dua gol, cuma umur saja. Berarti saya masih suka baca, masih ada komunikasi dengan tema baik saya dengan Beto Gonçalves dan Fabiano Beltrani. Kita masih selalu kontak karena mereka masih main di sana. Jadi saya suka baca sih juga karena saya persiapan untuk masa depan, untuk saya bisa balik ke sana, masih kerja di sana nanti secara asisten pelatih atau pelatih fisik atau pelatih kepala. Sekarang saya lagi persiapan belajar di sini untuk saya bisa balik ke sana latih tim Indonesia juga. Kita tunggu kedatangannya karena benar banyak pecinta terutama kayak gue ya, yang dari Sumsel gitu kan. Ngelihat dulu merasa dekat, ya? merasa dekat dengan Hilton, dengan golnya ada kedekatan dulu, ingat dengan Kit Kayamba Gams kan, makanya tadi ketika bilang Dani Alves yang tua, Kit Kayamba Gams bro umur 41 masih juara di Sriwijaya bareng Bang Hilton juga kan, walaupun Liga Indonesia tapi maksudnya mereka masih fit kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada, terima kasih. Oke Hilton, berarti itu saja. Kalau berhasil menang lagi, kita ketemu lagi ya Hilton. Pasti bro. Oke. Halo Madrid. Kamu tahu hasil Brasil 3-0. Oke. Siapa pencetak golnya? Neymar 1, Richarlison 1, dengan Vinicius Junior 1. Oke. Kita lihat nanti malam ya. Oke Hilton, terima kasih atas waktunya. Good luck untuk tim nasional Brasil nanti malam. Kita ketemu lagi pas Brasil lolos. Terima kasih Hilton. Terima kasih Hilton. Thank you. Itu dia tadi bersama Hilton Mauro Moreira. Pemain pernah bermain di Deltras, Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan Persipura. Tapi gue sedih sih Pan tadi, maksudnya dengar Hilton ngomong
dia tidak ada yang mau ngontrak ketika dia bukan mau WNI, itu maksudnya. Kan dia pengen main, dia pengen main di sini juga gitu maksudnya. Kalau dia WNI, baru Persipan Pandeglang akan mengontrak dia. Ya karena kalau enggak mentang banyak duit. Iya. Itu betul sih masih cuci duitnya masih. Cuci duitnya masih. Goblok. Tapi benar kan ngomong-ngomong apa? Ngomongin apa? Padahal gue lagi mau sedih lu belokinnya ke situ. Tolong. Maksud gue maksudnya gini. Fitna. Maksudnya janganlah naturalisasi ini jadi bahan untuk menemuin kuota ya. Gitu maksudnya kan naturalisasi juga kan itu kebutuhan daripada negara kayak Sandy Wall sekarang kan dia main di luar itu berarti naturalisasi yang bagus maksudnya si Jordi Amat Mark Locke kan sebelum dia dikontrak dia udah naturalisasi gitu maksudnya jadi itu kebutuhan-kebutuhan yang penting tapi kan kasihan juga orang-orang seperti Hilton ini yang pengen bermain bener-bener jiwanya ada di Liga Indonesia ya lu tulis dong di Twitter Mafia Wasit gimana sih suarakan Iya, yeah. Ini baru gue disudutkan. Iya, gue dari pikir kayak ngomong. Ini sama bahasa. Kok gue merasa diterima, akhirnya dicepes anjir. tulis dong soal naturalisasi. Ya cuman kita tetap mendoakan ya terhadap timnas senior yang sedang tesnya di Bali. Yes. Ya. Untuk AFF. Tentu kita sangat mendukung. Terakhir mereka sedang latihan di lapangan yang di pinggir pantai itu. Udah jangan dipromosiin. Oh ya udah. Yeah. Pokoknya timnas semangat AFF semoga berlanjut. Terus nanti malam kita lihat prediksi ban lo berapa ban? Berhasil. Iya dari awal lah dari 2-1 atau 2-0. Kroasia Jepang. Kan tadi udah Jepang 2-1. Ini berhasil enggak banyak gol sih? Brazil 2-0 atau 2-1. Menang Brazil. Menang Brazil. Gua Hon Songmin mewek lagi enggak? Mewek. Ini mewek. Ini mah mewek. Lu berapa? Kemungkinan bakal imbang dan adu penalti, tapi imbangnya bukan 0-0 ya. Nah, saling cetak gol. Kalau gue tuh punya pemikiran gini. Tim-tim Asia itu selalu jelek ketika lawan tim Amerika Latin. Antitesis. Iya, antitesisnya itu. Ibaratnya gitu. Kan biasanya suka ada gitu sepak bola kan suka kayak gitu tuh. Gak cocok. Iya, tim Inggris suka kalah sama tim Italia misal gitu kan. Nah, menurut gue antitesisnya tim Asia adalah Amerika Latin. Karena mainnya sama-sama keras. Ya. Keras dikerasin lagi gitu ibaratnya. Nah, karena Jepang aja kalah lawan Costa Rica, Pak. Iya, kalau itu iya. Ya kan terus ini sama Uruguay apa sebelumnya Uruguay juga kalah kan? Seri ya? 0-0. Belum bisa menang juga sih ya. Maksudnya bisa jadi inilah, bisa jadi patokan sedikit-sedikit. Kalau kali ini Korsel ya harus ngalah. Harus ngalah. Jadi harus. Dua tim Asia prediksinya kita kalah. Kalau gue masih ada Jepang ya. Kalau gue prediksi gak tahu ya, gue masih berharap Korea menang sih. Lawan Brazil. Gue berharapnya menang. Menang geger. Geger geden. Geger. Karena kan maksudnya jangan sampai yang anggapan bahwa pada akhirnya yang melaju itu aja gitu loh. Langsung. Kan banyak yang patah kan di Piala Dunia kali ini. Mungkin. Ya, tapi jangan lah sih kalau gue mah kalau Brazil udah andi 16 besar mah selesai Piala Dunia coy. Kalau gue kayak. Gila lu. Maksudnya ada waktunya kita emang yang kayak gitu-gitu anomali-anomali itu muncul. Tapi ya kalau ketemu Brazil kayak. Piala Dunia hambar banget kalau nggak ada Brazil di situ. Yang waktu itu kalah 4-1 lawan Jerman juga kayak ya Allah kayak di kandang lagi gitu kan 7-1 gitu kan di kandang lagi kan itu kayak itu oke satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing itu dari Junior Sumantri itu Regen ya Bang ini Ate ya Ate kenapa ya selalu dijatuhkan aja kerjaannya. Jadi terima kasih juga untuk Sobat Sporty yang sudah mantengin di TikTok dan di YouTube. Bentar tuh ada yang nanya apa, Anil. Menurut Host Sport 77 pemain muda paling oke di World Cup siapa nih? Lu siapa, Man? Pemain muda paling oke. Pemain muda jangan paling oke. Jangan ngomong Bape ya, anjir. Bape udah umum. Ya, Bape sih udah. Lu dulu deh, gue mikir lu. Gue mah tetap Kaoru lah. Kaoru? Kaoru Mitoma. Huh? Kaoru Mitoma, Jepang. Gakpo itu kan pemain muda gak? Gakpo muda. Ya, gue Gakpo gue. Saka, gue masih pegang Saka sih, Saka, Bukayo Saka? Iya, Bukayo Saka. Kenapa lo Saka? Itu kayaknya pemain masih punya potensi meledak deh di nanti-nanti ya, di 8 besar sama... Dia mentalnya naik gara-gara ditarik Cellini kali ya? Gak tahu tapi menurut gue Saka sih. Maksudnya setelah ditarik Cellini itu dia kayak naik gitu, maksudnya kayak... Oh iya, Musiala. Oh iya, Musiala. Musiala udah canggih dah. Tapi kan gak lolos. Menurut si Cik saya gak lolos. Tapi kalau kata Hilton tadi, Rodrigo akan jadi tulang punggung Brasil di Piala Dunia next. Ya. Ya. Pemain Madrid, iyalah. Gila, Brasil udah mikir buat Piala Dunia mendatang coy. Padahal ini emang tuh belum beres. Siapa yang gak mikirin Piala Dunia?
Oke, itu aja. Nah, untuk Sobat Sporty juga ngingetin kalau misalkan kita mungkin di babak-babak selanjutnya akan ada Innobar. Jadi teman-teman pantengin aja Instagram atau Twitter Sport77 official karena infonya akan ada di sana. Juga untuk yang pengen dapat jersey keren yang kayak kita, itu bisa langsung aja cek link di deskripsi. Kok lengnya? Atau menuju Instagram atau Twitter kita di bio-nya itu ada. Yes. Betul. Betul sekali. Kalau ada info masih retweet itu enggak, repost lagi enggak? Ya, kalau misalnya teman-teman lagi nobar keseruan, tag aja Instagram atau Twitter kita, nanti kita bantu retweet atau kita repost di story. Oke, itu dia perjumpaan kita malam ini. Besok akan tampil juga di malam-malam kayak gini. Besok ada Capsule yang akan membahas pertandingan besok Portugal. Pokoknya pantengin aja setiap jam 7 sampai jam 8. Ya. Kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Moza kalian sabar pamit dan admin Mafia Wasit. Fami Adlan saya pamit. Oke, okay. Happy birthday buat Fami Adlan ya. Terima kasih juga buat Sobat Sporty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nonton di Broadridge ya. Cek, udah nih mas. Ya bisa dibilang gue ini anaknya sporty abis. Segala aktivitas gue pasti pakai jersey. Misal nongkrong cantik di kafe nih, gue pasti pakai jersey. Jogging udah pasti pakai jersey. Kegiatan di rumah kayak ke warung pakai jersey. Bahkan foto KTP gue pakai jersey. Dan meeting ketemu klien pun gue pakai jersey. Terus ini berarti lo pendukung timnas Jepang ya? Oh bukan mas. Jadi ini tuh bukan jersey Jepang, tapi ini jersey Piala Dunia lain.